Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma. Yang aku hormati atau aku khususkan kepada Bapak Ketua atau Kepala RW di Sikom, setelahnya para pengurus pembangunan Masjid Al-Muflihun. Iku nama masjid satu-satunya yang sangat hebat. Tiup di baca orang mendoakan kita supaya menjadi orang menang di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Seterusnya yang menghormati bapak-bapak beserta ibu-ibu pemuda, khususnya adik-adik ambo yang sangat bersemangat menjapi ambo ke kota Pariaman, menyongsong ambo di gerbang. Wah, ambo salut adik-adik di sini. Semoga membawa berkah untuk kita semua dan acara malam ini bisa membawa kita untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, yang insya Allah akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Tadi orang tak cabe, suara bapa dah silasin. Ibarakai Fatihah masa bapa tadi pak. Insya Allah Allah berikan suara yang bagus lagi. Baik. Pertama dan utama sekali, marilah kita semua mensyukuri nikmat Allah. Karena kita pasti menyadari Bapak Ibu, kalaulah tidak dengan kodratnya, kalaulah tidak karena iradahnya, mungkin dan pasti acara ini tidak bisa terlaksana Bapak Ibu. Kalau kita udah tutup dulu tuh Pak, ndak kai duit awak doh kalau ndak di duitkan Tuhan. Ini kalau takana lewat masuk duit Pak, takana taruh Tuhan nih. Bisa bagian ada dengan ku idui jena nai pak pakan nai teka makam aja dulu tu. Nyai dui, lai dui lo inyo. Pina dong bangana. Gak bapak yo ini pak. Ya kau gak khusus kau nampak dengan media kau gak hebat juga bapa dari gini yo. Kau tak diantar ni macam ni. Gak khusus kamu saja Muflihun Kota Padang. Ya itu dia kampungnya dan kuasi koko. Allah ini kos pandu ya mohon Allah. Allah Allah mohon kue kampungnya tabli akbar ikatan pemuda pemudi monang monang indah pesona dua monang ku nama kampung apa nama kesingkatan komplek 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 nak monas deh monang ngaminang kau jadi acak dia. Enggak monas namanya, ini monang nih gue. Waduh. Sebenarnya aku baik kamu ke tinggi, orang lari gue jam gadang ke jam gadang ya. Di gue status lele lah, jam besar bukit tinggi. Di gue orang sana lah. Ah, tukar-tukar gue. Ya kalau jam gadang gue tahu sih orang se-Indonesia ya pak. Tapi kalau jam besar, itu lah agak kusui itu. Masuknya mana kusui. Oke, terima kasih kepada adik-adik pemuda dan pemudi khususnya Monang Indah Pesona. Mudah-mudahan Bapak Ibu diawali sekarang dengan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua RW tadi, bahwa ini tabligh yang terbesar. Mudah-mudahan untuk selanjutnya COVID ini habis, kita lebih ramai lagi. Amin ya Rabbal. Amin.
Selanjutnya bersyukur dan berselawat kepada Rasulullah Habib Mustafa Muhammad masyarakat yang kami muliakan. Kini masuk ke itu kepada tema atau TIK kajian kita, tujuan instruksi khususnya. Kita mulai dengan Quran. Sebagaimana yang dibaca tadi dari seorang qori kita. Kalau tidak salah tadi ayatnya Inna Mu'minun. Menyebutir 37 atau 36 apa tu pak? Kalau kini kita jauhkan mana kanawahan tu deh, mobil legend tu deh. Kalau macam tu, tapi saya mau beli view di mana? Saya mau itu, kalau saya jangka-jangka, apa kalau dia 2-3 hari, mana 7-8, jual satu mobil legend. Nah, saya mau diuji kini tu deh. Aki ala kayo ape ko na ditutuhan ko. Aka liyo na, ay po na. Iyo ba na muna, kalipangakan na kito, anak kito, kamanakan kito, generasi kita. Cuma, caranya mudah. Kalau anak wak suku ape, mantap, anak anda berpunya pemikiran yang sangat maju, silakan. Cuma, ape itu disortir. Lu bisa apa itu menggunakan wadah apa itu pengajian, negara wadah apa itu ceramah, yang kerana wadah apa itu nama bagian jilbab, bisa disetir. Tapi dia lain tak ikutnya di bukni bagiannya. Aduh gue, mobil lancar ekstra. Lah, langsung kan? Pak, dia lah yang pada Allah. Kira main apa di sampai ya, keluar langsung. Bagaimana seorang orang tua, sebagaimana orang bapa dan ibu, atau seorang pemuda untuk mawas dirinya, untuk melihat dirinya. Tahukah anda persaingan tambah ketat kini jawab playoff lah. Disambut tadi dari ketua RW bahwa kini saja kita mencekam
Allah tu awak dah pernah. Allah basulbin. Iyo, kau masih banyak boleh soal tengok tapi nak masa kau ya. Ya Allah, kamu tuai panggul ya Allah. Anak boleh boleh pun tua. Iko sekretarinya Pak Abu Laki mana Pak Kelola Minang kau Pak sanginannya dan takui orang kau nader. Takui ayo kapado la ilaha lagi la ilaha. Kalau kau masih kira tak boleh kau cuba menghargai pemerintah. Karena awak warga yang baik, awak menurut peraturan undang-undang Pak, kita ikut. Karena malam-malam awak sabonnya puak hidup lah ya Pak, sabonnya pemerintah Pak. Kau cuma sampai awak, kau wali kota, wali kota awak, gubernur gubernur awak, tu lawan awak, sabonnya mana lawan awak selama itu. Ikuti saya dulu, enggak serentai. Tapi kalau lah nak dulu, dia akan dimakan ada apa? Ada masker, tak masker dia lari lebar. Iya. Sama bapak ibu awak, ambo tadi ada berkesan cie nanti sampai ni Pak RW tadi. Ada yang katakannya, COVID apapun modelnya di dunia ini tidak akan menghambat kita karena kita orang yang beriman dan berakal. Nah, berakal itu sama ya. Baca roe. Awak tak mulia juga tak mau kumpul dan kau. Awak tak kumpul juga. Tapi ada caroe. Itu lo kasih. Awak bapak itu tak mulia di orang dok. Membuat barangnya. Awak barangnya juga. Tapi baca roe. Itu nama akal. Itu ibarakah mati. Iya, aduh, ini nak makan. Aduh, lu ini duit dan telur ya, kau nak aduh punya angka. Untak, eh, lagi kadang. Bantar, untak, eh, pada apa? Pindah doa, kan, macam toh, kan, kau. Kamu saja ulang, kamu saja jelak, nyok, indah. Sumbayang orang, sumbayang selah inyo indah. Kajumbai orang, kajumbai selah inyo indah. Bantu ele, bantu orang. Bantu ele. Orang, orang sih bapak. Tapi walaupun orang, bapak baca kali ngerti lah kita. Apa tadi jadi motivasi dari ketua tadi juga? Asli, gimana bapak? Asli minang kan? Kau dah kecewa, coba orang uji. Orang minang kau bapak ibu, alun bakile ala bakalam bulan sakot 30. Alun dilie ala nampak, alun diawai rata raso, alun dimakan raso, rata ibu lewat ketua. Cuma gue di ibu minang kau. Nak marah jahat itu roboh, pasti harus langsung ke batin anda. Bola. Jadi ada buat cie contoh. Contoh cie lo. Tipu orang rumah lah. Atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, awak kan kok kile-kile atau alun dilihat ala nampak. Alun dimakan rasul nanti boleh tak tunggu. Awak orang Minang, jadi ya. Ibu orang kapur rumah awak atau awak kata orang lain. Assalamualaikum, salam. Tempat dalam kuduk masuk. Masuklah itu aku masuklah. Atau eh mandi masuklah. Atau eh mama masuklah. Masuk di kuduk rumah awak. Aku kata awak ke. Dari mana mak tadi kau dari pasar ya lah makan mama aja awak itu kau. Waduh tu kali tak pari awak mana? Pada lah pati nurun malam kau lah. Tapi kalau kita ini diorang ala makan ni mama ala mama emak atau pintu eh ayah suami tiba. Dari mana pak tadi ko? Dari pasar raya moha. Apa makan apa? Aja awak apa aja tu? Ala baru pagi injak pagi. Nanti awak ni makan rumah nak. Nanti baru direncana ni rumah. Apa jadi sebenarnya kamu? Eh, tu pagi capek nak. Nila awak rumah sedoa kamu nang. Lo malu tak lagi ada cucu, makan sama cucu sih nanti. Kalau ini enak makan rumah le. Ibu sih nanti dapat minat tuwe batanyone. Lah makan papa. Aja orang itu Allah. Pak bapak ini apa lo pak? Kenapa anda orang Minang
tahu itu tujuh alam di mana? Dia tak bawa orang minang kau lain, kau tak seusah dia pak, tak buat sangkor, cuma supaya berhati-hati dengan berkata. Saya tak pernah makan. Sebab dia kalau makan dan dia lah semayang berbunyi. Alah itu. Ya pak, rumah aku tak pernah berbunyi pak. Sudah lah, salam semayang ada dulu. Alah semayang tu lah. Dia bukan semayang, kau tak tiga leh. Sebanyak kau apa semayang kau tempat apa tu? Selama kecil kau dan tambah aja ya. Tidak semayang tu tapi jangan sampai semayang. Itu maksudnya. Hebat juga orang ini, tidak hebat lagi loh. Jadi orang paham tak? Lamun lagi tak kencang segitu aja. No, ada yang satu lagi no. Tapi yang harus dia masuk pedang, dia masuk pedang. Tapi dia orang no dia masuk. Kalau masuk mesewan, tangkau apa itu? Tidak ada cokor, tidak ada tangkau. Ya, dia ada cara apa? Ada yang boleh ikon no, satu lagi no. Tapi dia orang, ada yang tunggu jalan ni. Amana jelah kami jelahan, kau malah tu dulu kau, kedua lah kalau kau nak konstitusi kau kena ya. Terus tuan kau kami jelahan, aman tak? Kami jelahan, kami jelahan, aman tak? Kau kami nak nak tahu ni tak? Sabo kerja ada orang malam mau 350 tahun tinggal si kau di kapai. Nelayan si kau apa cucu si kau? Agak tu eh dan pasal minat kau tentu saya kena. Anu lucu kan? Rupanya ketika di kelas ini dapat puisi dari mana? Pak, tahu pak nak? Di bina kabako, diuji, mako dipuji, dicoba mako kepercayaan. Ambil mako kepercayaan, pak sebelum kami uji. Udah bina tu ya pak? Diuji dulu baru aku uji. Oh iyo, dicoba baru aku percaya. Diuji apa dia kata? Kau iyo apa yang di kau tahu tahu si kau coba diuji kau somina apa? Uji lah. Apa dia nak tanya tentu dia nak. Apa saja, apa siapa tanya? Tahu tak dia kecilan dulu? Dia pernah jadi saya bawa je. Ya pak tahu masa minang cuma ada dia pak takah takah cuma ni ada pak tu. Lihat kan tu juga pasti ada pak tu takah takah cuma ni takah takah cuma ni. Masa tu baru tu. Amsel dia ni. Saya dah kata nak nak mau enam je pak. Masa dia ni je. Bodoh lu pada bandel lagi pak. Ah kalau itu yang nak tertur dia tekah-tekah itu malah dia masuk minang dia hantar aja. Mana masuk minang ada pak? Dia harus minang tekah-tekah tekah-tekah karena bunuh kadimi kan lu ngerti lah kan? Takah-takah itu semua dia cuma-nih takah-takah ngerti mana? Ngerti mana? Masa bahasa semudah itu tak ngerti itu sana ngerti kau ngerti kami itu karena Allah minang mengerti ya lah takah-takah. Nah kita kembali ke asal dan yang tujuan kita gitu, ya. Ya betul, kepo ni bagai kau, ya bapa tinggal tikar tujuan instruksi khusus kita membentuk karakter pemuda dan pemudi yang Islami dan ukhuwah Islamiah. Tahukah anda hidup yang bahagia itu pak bila kita bermerasukan memiliki kita kuat di sapi bangsa darah pak. Contohan awak saya dua bangsa darah mana boleh? Kenapa? Sebab awak saya sendua tu pak mengkodi sebui bersaudara karena hak inyo ado awak, hak awak ado dia. Tu bersaudara. Tu mengko orang Islam bersaudara, hak awak ado dia sahabat a, hak sahabat ado dia awak. Mengko bagaimana bisa terjalin ukhuwah itu, persaudaraan itu, bersilaturahmi itu bagaimana bisa terwujud? Pastikan ada konteks tersendiri di hati anda. Apa itu iman dan takwa? Kalau tidak ada di sana, semua orang singgah ke rumah awak aja. Bapak kau singgah ke rumah awak karena ada sesuatu, bukan karena iman. Mama kau dibawa nyok kue
Oleh karena mamin tuwono ada sesuatu bukan karena iman. Bako bekuwe banau ni karena apa tu? Enjo kan baru berarti jo ayah mintu jo mintu amo. Di kalau malenggang semua situ sakam belahmu yo bajalan babu abati malenggang buah tangan. Di aku cuali ko kalau awak lama bawa ke situ beko kapulan anak awak. Kali udah kapulan beko bawa aku tadi kecuali ini tadi aku akan siapa mau aku namanya Joko. Sejak ini lah banyak aku menemukan Joko. Oh Joko kali lah sekolah cucuan gak lah kali buat. Oh aku segede membeli es nanada segede 20 je ibu di jalan aku je amma mama barang ni gini wadah mungkin. Oh ya, puluhan ya. Kau aja nak puluhan model itu. Bapak ibu, kalau itu model eh, minggu kami mau kasih tu lagi ibu aja kau yang kati le do. Oh, kalau itu model eh, nyolak suruh kiri eh, bisuat minggu minggu yang kiri lagi ibu aja kau yang lain. Dah, lada terang ada apa ni tuan? Itu namanya indah ikhlas. Ada sesuatu namanya kecek sarini itu. Sesuatu. Sarini itu di mana? Kalau jadi lebih terang, gue lah. Kalau kangen lah, wajib. Sesuatu ada lagu, kalau sesuatu sesuatu je macam. Adalah ikhlas. Kini bapak itu kenapa pemuda bisa bersilaturahmi? Kenapa masyarakat bisa berkumpul? Kenapa kita bisa serius kato? Jangan sampai gara-gara ada sesuatu. Tapi kenapa? Inilah yang didasari dengan Quran. Wala ta'maluna illa wa antum mukhlisun. Jangan kamu berbuat kecuali ikhlas karena la ilaha. Petang itu sudah terjadi ya bapak. Nang capek awak mengerti je wewe. Tetap awak melu. Nang perlu kursi A lah banyak-banyak apa nak buat. Perlu kursi B apa habis-habis nak buat. Nang kursi C habis-habis nak buat. Kira lah menang si A, kau atau si B, kau atau si C kau. Awak nak mendukung dah dia cuan je wewe dah. Bahal so, ini sana nanti. Oh ini sana nanti. Oh ini sana apa sana lah eh. Awak habis-habis lah promo ke sana ke sini. Jadi saku di karwa asalkan si A atau si B atau si C si D kau duduk jadi bupati, duduk jadi kota, duduk jadi gubernur. Kira duduk heh, duduk pun ada yang kira dalam bahasa saya. Duduk bahasa ini sana nanti mati lah. Masuk bola si B ada pak. Mana di mati lah si malam kau aja kau nak mungkin kau ini usah pun kamu mati kau apa yang sebaca. Lama nang dia jauh selama berarti awak manolowe tadi itu indah eh? Kato ada sesuatu apa pun lagu ni Mas Haji lagu dan cara-cara Mas Haji baca baju satu kirim di badan takkan pudar cintaku padamu kue gitu tangannya. Dia doa kan Tuhan Bapak Ibu walaupun doa bangsai walaupun doa miskin walaupun kita hidup bagaimanapun tetap cinta ke Tuhan tidak akan berubah. Nah inilah yang akan kita bawa pulang. Jangan sampai berbuat apapun di dunia ini ngapain jadi dusun, ngapain jadi RT RW, mangan jadi desa, mangan jadi gubernur, camat, mangan jadi bupati dan gubernur, ngapain jadi presiden, jadi malaikat pun anda di dunia ini kalau tidak ikhlas semuanya gagal.
gagal total aja pak. Apa kunci rahasia kebahagiaan kamu? Ikhlas. Orang mengecek kebahagiaan kamu bila piti lama nyaman, bila nyola sukses, apa yang waktu kamu masuk perguruan tinggi, ha? Kamu masuk baitu ramah, ha? Kalau tamat ke dokteran sudah dalam, buka klinik, susus jantung, khusus paru-paru, sekian. Belum mau beri nama melihat nama poin yang belum beri. Karena teh putih itu ya, anak tiga orang tuh kena ini. Awak apa lah nama anak tiga orang tuh? Jadi jam-jam gue aja yang berdiri tanpa kerja. Berapa? 300. Apa lah nama anak tiga orang tuh aja? Kalau mengecewakan pada Tantralski, apa nama? Aduh, karena yang berubah juta awak nun, aduh sekolah ada kok nanti bayangku hasilnya ini anda salah menggantungkan nasib atau tujuan anda kepada dunia. Sekolah anda ada sesuatu, ada masalah di hatimu, maka hasilnya tidak bagus. Maka kalau hasil tidak bagus, anda akan merana tersiksa dan tersiksa batinnya. Sementara orang miskin pakai sepeda ontel pagi itu nama palu apa-apa itu sehat wajahnya percaya. Sementara kita pakai Fortuner, pakai sopir, pakai bini kurang lebih nicil. Aduh bini bakal nampan kok uang kita mama tuh rek boleh aduh uang kok bini gak uang aduh di bilang ke aku nampan kalau nyampe pak aduh uang aduh uang aduh nampan kok uang astagfirullahalazim innallah khayyaburur Onun sabana urang, ah mau diawak ora sabana urang. Cuma pada hiba batin nu ngece kula paham wa. Moga cian bini urang ala paham da do odo ini da urang kan paham do. Itu men santiai nu mana nieu ko mecele bele. Stel bele. Ah ini ikmah. Jadi kebahagiaan tak tercapai dengan kekayaan. Oh, no, tidak. Dengan pangkat tidak. Jadi apa yang bisa membahagiakan kita? Yang bisa membahagiakan kita adalah apabila anda bisa terjadi hubungan dengan zat Tuhan yang bernama Allahu Akbar. Kamu tahu di rumah ibu lebih mewah, punya wasil di kamar, punya tempat mandi di kamar anda, punya pemandangan, punya separing bed, punya tip deck, punya TV mewah, punya mobil bagasi. Tapi aku yakin ibu lebih bahagia dalam masjid pada di rumah. Tapi ada orang pak nda ajak jauh kamu saji lo rumah hebat tua kandang ayamnya. Nda ajak lo kamu saji. Jadi pikir pak Jako di Allah namu. Di Allah namu. Iya kalau awak pikir nado di kor pak Jai. Di Allah pak Jako. Kalau orang nak mewah-mewah rumah tu okey lah. Mungkin di rumahnya juga ada AC. Di rumahnya mungkin permadaninya lebih tebal. Di rumahnya mungkin lebih indah. Tapi kalau anda nak tenang, mencikikin. Lazan ya. Khairan yang coba aku nggak sambung. Hayya 'alas salat.
pelajaran. Kalau bama licirnya pak, mengicirkan ke orang mungkin bisa lewatnya pak. Cuma memasukkan ke hati waktu Tuhan. Mayadillah falah mutillalah wa mayudrilu falah hadiyalah. Kalau mengicirnya bagaimana cara itu aku pak ajarnya bisa dilakukan. Sampai ya pak. Tapi untuk bisa anda rasakan, anda yakini, anda mau pulang untuk bisa berdoa kepada Allah. Allah mahdi ya Allah. Allah mahdi nasirat al-mustaqim ya Allah. Tunjuki aku kepada jalan yang lurus. Bina aku kepada jalan yang benar. Bimbing aku kepada jalan yang diridai oleh la ilaha. Woi di sana, kalau tidak Tuhan membimbing awak sial. Kalau tidak Tuhan kamu menunjukkan awak sial. Nggak boleh bantuan atau aku. Kalau dipikir-pikir kimia man. Apa ada di pengelahan? Gak banyak omong ya Mario. Ada yang mau pekan dan apa itu? Ya mau tak pun berarti semua. Ambo pun tak lo lambo itu. Ambo lah 7-8 mana segitu dah. Pengguna ini mau pepek, gue kan beda 8 tahun sampai gak bayar gitu. Ngen-nyam ngen-nyam canggih, lo gak seret ngen-nyam gimana, gue mana, lo sih ngiak astagfirullah asun, tuh ini ya. Itu kalau pasok, itu bagi lawi itu dia tikus, itu pasok. Itu mengalir itu. Kalau piaman mengalai lah itu. Kalau di padang itu sempurna kok. Ado C, ado J, kan ado M. Kenapa sebab di padang itu lah seluruh Sumatera ada di padang. Ini tidak bahagia wak pasok waktu itu. Sebab orang itu di Meksiko. Orang itu pada mana di Meksiko. Orang buat mana di padang itu. Dia pojo pasok bintang di padang itu cocok saja itu. Iya mana lah? Nggak perlu, nawa pakai sisi, nasi kau, masih kena sisi, kalau nggak sisi tadi. Orangnya, orang punya makan ni cakap, dua pek lah. Si kau dia tak tak kicu. Aku dari hati kau kaji bang. Kalaulah 52 tahun kate, umur awak andai kata 100 ini sudah 50% dipakai. Kata Rasulullah satio nan kadatan itu dekat. Satio nan katimu itu ampira. Kalau masalah kematian, kamu yakin awak tidak ragu ya? Ada tidak awak tidak ragu? Dan tadi aku mati tidak ada. Ada tidak kira-kira apa-apa udah-udah uni-uni nan ragu? Mana kalau nak kasih bayang mana kasih doa, mana kapa saji? Antara awak ragu saya baru tak kuat. Awak tu juga tidak indah. Kita yakin kembali kita kepada Quran. Kalau nafsin zahir katul maut, seluruh yang bernyawa pastikan mati kata Allah. Dan satu ayat lain, Isa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun aw yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oh, ini tipe ajar kita di sana. Sana tiap tidak bisa minta capek, sana tiap tidak bisa minta lambe. Kau maaf pak, kau tidak karir seperti yang kata aku pak. Sama ambo cahaya, apa lambe. Ya manggilah kamu pak, sama saja pak. Tuan rumah, ambo dah lalu ambo, ambo belum bisa menjamin nopo atalnya itu lagi bagian kaina. Nih sama jamin tu lah. Sementara cara bisa tigo apa itu? Siang zuhur itu ambo yang palu, yang palu. Sudah tu apa itu ambo hormati asar sore itu ambo ditigo. Sudah pada maghrib kami semua di padang alai bapak ibu. Setelah itu undangan maulid nabi atau tabligh akbar malamnya bapak ibu Kamis besok. Maka tidak ada rasanya waktu. Kalau saya hanya mati atau lagi pagi pak gagal agenda dalam baby show bapak. Mau apa mantian?
Ini konsentrasi apa lo? Tu agak tanya orang yang berhenti lah. Ada tu air mana? Bagaimana perih? Bagaimana gahar betul itu? Astagfirullahalazim. Innallaha ghafurur. Ini kalau mengaji lagi sangat sepuluh ini kok? Setelah satu tema selesai, yaitu kebahagiaan tidak tercapai karena harta, jabatan, dan pangkat, kiranya kebahagiaan tercapai dengan apa? Yaitu dengan zikrullah. Masuk kita kepada agenda yang kedua. Zikrullah itu apa? Ini Tuhan. Amulah soalnya ke contoh, Pak. Ada dakwah sikot nan ingin bangkrut? Berarti kau salah pilih, Pak. Ada orang ingin sakit? Ada orang ingin bini wak di layar rungan? Itu adalah ala joli bayar ini ya. Ada cie itu tuh. Lalu aku bantu ya. Kalau di layar rungan apa apa boleh? Aku udah tadi boleh. Siapa bertanya dia lagi lah? Lagi itu mantan SMA. Awak cerdik. Kita tadi abang aku kan bawa kebahagiaan bisa capai dengan zikrullah. Coba kita lihat. Kita tidak ingin bangkrut. Kita tidak ingin rugi. Kita tidak ingin sakit. Kita tidak ingin istri kita dilarikan. Kita tidak ingin suami kita meninggal. Kita tidak ingin suami kita selingkuh. Tapi walaupun anda tidak ingin, yang akan terjadi tetap. Tidak bisa. Tapi di mana letak rahasianya? Letaknya adalah di zikrullah. Banyak orang nak katuju sakit. Kalau mau pak katuju dia mau sakit. Kenapa? Amo rasa-rasa lebih banyak amo melama Allah di waktu sakit daripada waktu senang. Inya kiamang kalau ibu pergi kiamang dan makamnya makam saya inya kiamang. Buya Ismail inya kiamang. 7 tahun sakit pak. Pada itu saya kena istrinya yang bakar rajo maju juang batu di kiamang tu juga rajo dengan doa mencari kornipah dan balik dengan satiko cegah sakit setelah 7 tahun tak bisa bangun akhirnya kamurnya kepada beliau ayah anda buya seh mata air apa kata beliau ambo waktu sakit petang kau nama suahimu bentuk-bentuk anda sakit ya. Ada tu ayah. Makom muda itu buaya. Sebab waktu sakit pada waktu 7 tahun sadar dia yang mana lupa kata Tuhan. Kira yang mana dunia kau mahu kita lupa kata Tuhan. Baru mulai jadi yang keep, wanita pajak tu baru ada lupa sekali kali lagi. Kan dah lah itu. Kan dia lah. Facebook pindah ke Messenger. Dari Messenger minta nomor WA. Setelah dapat nomor WA PC video call. Halo Assalamualaikum. Bantu hantu tu. Tak ada motor suami pulang atau mobil suami pulang. Tunggu sebentar, suami aku pulang. Kira-kira ibu-ibu suami anda reda apa tidak? Wei sayang suami ini suku suami apa itu tu? Kalau tidak, ibu tahukah anda bahwa surga itu seyogianya terletak di berbeda ibu bapa. Tapi kalau anda sudah menikah dan punya suami, surga terletak di reda suamimu. 10 kali ke maka pembeli kali umrah sedekah tiap hari nolong lagi miskin tapi suami tidak reda semua ibadah anda dicopot
dicopot pergantian memang itu kajo boy lafli amang jadi kapolri boy lafli coba lafli jadi boy boy lafli talapino boy lafli amer orang Sumatera Barat kelahiran Jakarta Solo dan Agam Solo NUE Agam ayahe boy lafli amang kajadi kapolri rencana Jokowi. Kalau tidak, itu salahnya kan Tuhan itu hak berganti presiden juga. Pak Agam, Pak Musulan, Pak Go, jadi tidak bisa ya. Nanti kami ini lah, RW kami ini lah. Ya, cuanya kami ada yang enggak aja. Ya, Pak Mori sama ini, namanya Suhaya. Kenapa ya, Pak Morda, Sumatera Barat? Nanti Suhaya, Suhaya lah. Sama dia ada rencananya, misalnya, Bu Rafi Amar, misalnya. Ah, nanti cokok, kan berhenti ya. Di mata Anda, supaya Anda, zakat Anda, haji Anda, sedekah Anda dicopot, ditolak, ditunda, gak ada artinya. Kenapa? Karena suami tidak reda dengan kerjaan Anda. Seribu senda sedekah jadi yuk, seribu perak. Dan kira sampai piti 300 ribu hari minggu pagi, atau luka, pas kamsa, kalau mau yuk, kamu buat ini dong. Lalu orang pergi ada yang kira seribu. Tapi suami Anda tidak tahu pahalanya dipending sebelum diredai oleh suami. Bini kau pulang suami ya pak? Udah, atuh. Piti aku serahkan ke orang pakir. Aku serahkan ke orang jajan seribu. Lima hari udah atuh. Tadi udah anak di rumah. Terima kasih saja. Habis itu syukur lah. Alhamdulillah. Semoga berkah kata suami ya pak. Amin ya Rabbal. Baru diterima. Bisubur diizinkannya. Anda bermasalah. Anda berserikat. Kenapa? Dalilnya apa? Penyebabnya apa? Karena semua saja di ujung rambut Anda sampai ke lampu kaki Anda itu sudah diserahkan oleh ayah Anda. Wahai jodoh, aku nikahkan anak kandung aku Sedewi Sertika Malingka Danau. Panjang nama Dewi Sertika Malingka Danau. Dengan mahar sahalai lapis sembahyang baru tidak pernah dipakai sampai mati dibayar tunai. Iya, apa tujuan? Nah, tak jawab loh tu. Ya, kalau macam mahar itu detail balik. Ditanya dia naik ada bang, yang itu utang kau beli tu. Kedahan saja. Kalau apa pagi esok macam mana? Kau. Nado, 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 tapi lebih semayang tu. Nada jatuh jatuh ya lah. Pintingan ribu ya lah. Kau nak nyukur nado itu dipotong. Untuk Facebook masuk koma hari apa gimana dihiasi dalam silahkan seni bagus betul. Nah, ulama banyak kaji ya pak. Jadi permasalahannya apa? Reda suami adalah surgamu. Tanya aja ustaz toko atau kalau suami waktu cilak koma. Awak ada salah mengaji nyuruh suami. Iya, kalau kami berselingkuh, tangguh, tak masuk ke negara. Kalau kami melawan, tak masuk ke negara. Kalau kami berusi masalah, berusaha kadang. Kalau ibu berselingkuh, aku. Kalau kami laki-laki, selingkuh itu biasa. Itu nyuruh. Mana berselingkuh, sedangkan beristri dua pun dia. Bebas selingkuh siapapun Anda tetap hukumnya haram. Selingkuh itu bapak ibu samojo orang maliang. Orang maliang kadang berselingkuh jo bini orang. Jo laki tak pernah muah tu telepon. Suami di mana? Awak pasal koyo, koyo dah pulang eh? Iyo dah ada susu lah. Dari mana? Oh saya dah lupa dah dari anu tu pertama. Agin cua. Tidak ada dari cium dari belak. Anu beri awak dah, awak dah. Lepas ada satu ini toko di toko Ludo toko Ludo dah setel sebesar 07 aku kena dah 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 07 dia dah tahu lah mau apa dia lah 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 ayo ayo tu masa ya kamu nak lagi ya dia kalau mentah itu dia baru halo assalamualaikum aja sakit. Lunak gigi pada tidak menjaga etika, menjaga wibawa, menjaga harga diri. Sekali-sekali masuk pok, dan telpon, suamu bakal digadihan, anda lah sembilan. Salah sama dengan, halo,
Maloyo lawan ada. Ya, nah, hati-hati ibu, kalau ini modelnya istri Anda, suami Anda, walaupun suami yang berbuat, istri tak akan reda. Walaupun istri yang berbuat, suami tidak akan reda. Dua-duanya ditutup pintu surga. Di dunia saja Anda sudah hidup susah, apalagi di akhirat. Tidak kah bahagia gitu, Pak? Baraka banyak piti awapi, suami selingkuh, tidak kalah lupa, betul. Menggagarinya betul-betul. Kalau sudah tua ayam aku kuat jam 3, ayam kalengah aku mau kuat. Ada lu dah lo lah itu aku kuat. Apa lu kuat dari ayam? Ayam jam 3 aku kuat. Jam 5 aku kuat, tapi ya siang lah. Lu jam 3 itu aku kuat pada kizip lu tuh pak. Mana ayam? Ayam lu kadang dia soal pak. Tapi ayam kuat lu tidak boleh ditiru pak. Tapi kalau dia suai nama mayu nak mului awak ayam tu tidak biar. Pagi ke rumah itu ayam tu nak keluar. Dia lah kece. Asal ibu manusia ko saya suka tombah hei lagi kira. Kadang-kadang manusia ko nak lihat kadang talwe ayam jadi tutup hei. Talwe dan bagaimana orang talwe ayam di undang kan. Iya. Kadang dua sama gini lu dua jadi ayam. Dia ayam dia apa? Jawa tak payah kau dan duit mahal kamu tak pada mahal kadang sama jam lu juga dua orang kita tiba minyohi juga lagu ya hasilnya dokter, dokter di Taiwan dokter, dokter yang mana pada saka ya itu kan kau pecah di pintu itu bakal tapi itu ada lain santian lombor adalah tetapi luna dalam parit sadona keluakare sadona keluakare itu santian lombor itu sudah hebat nyata kebesaran Allah Ta'ala pihak pun tidak boleh ditiru pak cie tanunya sekampung habis itu tetek cie tanunya kau dihibit sekampung itu yang betul apa ayam tak boleh dimudra kalau apa ayam tak tentu ada uang tak ada bini uang dikajak asal nampak dia suami dikajak asalkan nafsu buat terus ya kau cuma kadang dua yang terkajak ayam kau yang menandang ayam jantan mejilaku kadang saya sendok sama lagi gue adik pasoe gue tuh lalai katanya tuh dikajar katanya tuh ayolah gak punya pilih saat segini anak juga hati-hati pak ini jangan main-main sama bapak ibu dengan kajian kita yang harus kita teladani dalam hidup kalau itu model hidup nafsu dari kebukuan hancurlah negara hancurlah provinsi hancur kabupaten kota hancurlah negara camat hancurlah korong dan desa kalau itu model pemimpinnya napa suwe zaman dulu ada pak bau mulai ini tidak tua awalnya ayo ini ya ada orang tahu enggak ada orang tidak tahu enggak ini ini ada yang ada yang ada apa ini saya buat ini kohnya ada mode bakwa tapi ni pae kita orang piaman orang minang orang Sumatera Barat dan anggap remeh orang bakwa kuat tu punya makna orang bakwa tu orang pakai adek minang kabau dalam bakwa ya cabai mana nak ada lagi lecek gitu ada tiga kali putih dia hanya ada kecap laput dia kan bela kacau mata ada kecap apa kadang-kadang ni pak aku aku kan putih deh tong balakan wa babe wa kacau kiri babe la bala babe tong atau cuki sudah putih, ada mana sudah putih apa? Juga sudah putih apa kan enam jadah. Tadi kan mal enam sudah putih, enam wajib, enam babi alui, enam babi kadal,
Kepare lah. Kalau itu kan cuma tentu dia ni. Ah, tu lah. Belum pernah orang dia teko menyesal dengan dua kesan. Cepat awal lah nak kenal itu. Dihormati tu pak. Walaupun sah. Karena berpuasa sampai jam lepas dia mahu fikir. Dia mahu fikir kan? Di sana si ngaji. Kalau juki masih kau kan tu kunci aja. Tu kan tu mati. Tu lah apa dia? Kau kan tu sampai wahai aku. Iyo kan tu main orang. Kapoi dah. Siapa dia kan? Teman teman aku, aja perasaan main kau. Kau pandang aku leh, leh. Iyo leh dah. Iyo leh. Kau kalau juki kan juki mana dah? Kau jadi tu tu. Kalau juki cie. Kalau mau dek, kau macam ni lepak lupa naya pejabat kuar. Nampak ni namanya kalau cuki sohu kamu. Tapi kalau cuki, lupa tigo kamu cari ya. Jauh kalau sohu kamu jauh kalau sebelah sambil lalu itu. Allah. Dia mencari Allah. Tuh kalau minang kalau takak tuh kalau sagi aku tuh kalau gak minang takak tak boleh dia boleh bawa cewek juga. Kalau dekat tu lama gak bahar kan? Kecil juga kan dek dari mana dari lah? Dari mana dari lah? Alah tuh minang kok siap sama hebat. Aku dah haram baku aku. Cari ada apa yang haram itu menurut Rasul Inna mubazini min ikhwani syaitan. Si adalah karajo se. Tapi ada pak kawan kalau nak aku wako sakit ke mana? Berarti wajib aku wako jalan. Pernah lagi? Awal lah balik protokol dulu. Lah balik pada stambol. Lah balik pada nak kapal wako tetap dia sakit. Nak aku wako. Berarti wajib aku wako. Aku wako terus di mana? Pernah lagi? Sado kita
Kamu juga nak keracun di dunia ini, gambaran untuk ada mati. Apapun perbuatan anda, gambaran untuk di akhirat nanti. Nak percaya, kita buktinya. Tiba dia hiu. Ini hiu punya kata. Lati kuiku hiu punya pergi di mana hiu. Tanpa hiu punya hiu terjadi lah. Tidak ada di hampu hiu ini, di sungai. Hiu pun tu lah kan rumah darurat. Ah, lagi aku pakai dari panggungan sampah. Tidak jadi lah. Semua kawan. Coba tadi itu. Kawan yang sama main itu jadi lagi. Dah boleh. Baapa mau kopa kalau kawan kawan dia apa dia yang lah tentu baapa warnanya tu nak dia apa mau baapa dia lah baapa jadi lah wah iu dia dapat tahu dia sambungnya apa tu lah apa dia iu deh pak udah dari padang pulau dia iu bagai nak cuci nak juga mau hemat kando itu juga munculnya dua hari oh. Ada apa kalau dari tu you itu kau sesi pun kau melihat you dari tu you itu ayu melihat apa di mana orang jualan cari orang sama dia melihat apa cari lo ini apa mana tenggelam tu banyak muka mencari kan ini YouTube nama banyak tu kan cari harus apa kecil sedang ini ha ya kau dah nak ha nampak ni tak ni kutui sekali mati itu kecewa cek langsung mati apa kamu buka manakan jiwa anak jiwa istri tinggal itu kalau mati mau dia itu gak mau kau kaya dua dia ya saya lupas mana kawan deh macam lihat putih ini payahnya mau beli sama mau kamu kamu kan kecikan desa dan putih di sini. Ini akibatnya. Tapi bagaimana bisa kita akhir hidup kita dengan la ilaha illallah? Maka after zikri fa'lam annahu la ilaha lagi la ilaha. Cobalah Bapak Ibu ingin wirid balik 33 kali subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Cubalah ijari titiru saya berlari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridha kawal jadda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'udzubika min sakati kawal. Jangan lagi sekali. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alazim alilaha ilaha wa hayu qayuatu bulat. اللهم إنا السلام ومنك السلام وإلى القيوم السلام وإلى ربنا بالسلام وعليكم الجنة بالسلام أبا ربنا ربنا وقالت يا ذو الجلال والإكرام سبحان إلى ربنا سبحان الله. Barahlah indah kita Pak. Sudah na wajib dibuat na sunnah. Sudah makan apa dimakan pisang gak cie. Kau sudah makan lari men. Makan wajib misalnya Pak Adon wajib na wajib hati boleh pisang sunnah itu dia cuci mubik na moe. Agak kena sholat. Sudah sholat berdoa lah. Kini awak kadang imam berdoa awak aniang je. Tu milih tayang lah na wajib. Dia alat aja. Imam Alhamdulillahirrahmanirrahim wa al-akibadil muttaqim wa salam wa salam wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin. Kaji Imam pada tu cembenya kaji Umbilih wa ambil awal yang nampak dia bawa doa doa tu Pak cukui sampai puluh orang meminum Pak Islam mustajab Pak. Dalam beberapa orang itu, dalam satu mungkin masjid itu aduh surah wali Allah itu waktu berdoa bersama itu diajar pertama sekali Nabi Adam itu Bapak Ibu baru ngomong Pak Adam itu doa apa sih Adam? Diajar itu Adam itu suram barunya Pak bila kau Rabbana Rabbana zolamna alfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lana kunanna mina khasirin. Iya doa pada tua dan dunia menyebabkan diterima tobat doa dan dijawab Allah. Ada perempuan jatah yang jangan dimulai dan mulai dibukir. Alah, awak carilah pada anak jalan Indonesia dan dimulai Dewi dan Desi.
Sudah tadi gue nak mulai Jono Cokro alah. Ola yang padwe ini. Yang panjang yo piak lunau. Apa lah kau sirik menggantungkan harapan kepada doa alam. Ambo dia ajar aswab dia lah paham lo Bapak Ibu minta aja aswab. Masuk dua kali lo Bapak Ibu. Bo cium bo jile ya jelas satu. Pero kapal lo ugang sama rasa kalau kapal lo ugang masuk alam. Awak dek cinta wakil Rasulullah. Ya matu kata Abu Bakar. Kalau tidak dicium dan kau dek Muhammad. Tak ajar dan menjadi Allah. Kata Abu Bakar. Ya wak dek Nabi ya wak. Mencium awak itu sunnah awak cium lo Pak. Amin tahu ya Allah. Atu ketu nak kala tu tu ya minta betul tu mana? Betul tu mau yang ini solat. Kau nak di pun mau yang ini masuk ya Allah berminta tak masuk masuk ayah entah solat. Tak masuk ni EJ. Apa nak solat? Apa nama eh? Apa nama eh? Dah supaya orang kaku. Supaya orang tak cek mengkawa. Lalu apa itu kali ya Pak Ibu itu? Lalu apa otak lu gak? Ayo indah malu buah lah haji. Di Allah Pak, di otak ada ya Pak. Oh di minam mampi. Orang apa ini ke makapi bisa tipu di dalam mesin. Kau dia putih dari Pak Ibu. Lalu apa otak? Buah lah tipu di makan dan si orang lah. Akan mati ke makan buah. Bagi aja pemenang, dan banyak orang yang mati malam motor pada dia marah rau dia. Tahukah anda penyebabnya? Ini serentak dengan berpunang Bapak Ibu Sarawik Tabun Mal yang kedua hari dah jam lewat. Tahukah anda mati itu bahasa wae pulang kampung. Awak kalau pulang kampung pak rumah nampak, kalau jalan tak tentu pak sangsaru. Cewakah kira itu pakai serlok? Enak ya. Kayak kirinya serlok lah. Dikirimnya udah kayak serlok. Serlok. Dikirimnya udah kayak mau ingat. Dia pakai serlok kapati. Kama jalan Allah keluar. Tiba di luar kama Allah di bawah. Sudah tu jawab payah kata tu di mana disimpan di masa terakhir nak pandai layak memerlukan itu mengerti. Abu ada yang nak payah ada macam pernah tidak bisa. Sana dia serlok jadi apa mereka serlok? Iya, iya kalau kau pak kau tak bodoh tak bodoh semua macam pandu. Kalau kira apa macam masih lagi pandu lagi. Tak berada lah boleh. Cuma saya nak kata, woi, kau macam pernah aku orang tidak begitu dulu kau dulu. Jadi manusia kadang memikir itu terlalu hebat. Dulu tahun dulu apa mikir apa? Akan melawat aku, masuk akan aku masa sama melawat aku. Kalau masa sama kau melayan pak, cukup aja kita pindahnya, woi kece, jangan. Lu kok ada repotnya saya panjir malah panjir dalam nanti pasir kedua kajinya pasir ini kalau pakai serlok nanti kok aku santai ya udah bila mati buka serlok karena kenapa mau wakam ini lalu wakam sana cuma tidak ada serlok tidak ada alamat cuma bagaimana tugas mereka hanya dua saja ada sijid ada alim menyawa nyawa yang maksiat ini sijin tempat kumpulnya nyawa-nyawa yang rahmat nyawa-nyawa yang soleh dan solehat ini tempatnya Allah aliyin tugas mereka ini membawa itu ya cuma yang berbeda cara keluar pak kalau kasih jin tanpa ini gak payah keluar kadang sampai lagi mereka berbeda kira nyawa keluar lampai kali lagi akan dulu jadi ikut bermalam. Namun dia cakap apa yang kini dia orang ni okey. Kadang dia apa? Awal lah sakit berbulan persis nak mati. Nanti pun hebat jatuh sambil lalu ya mati. Ya, Nabi Yudhri lebih lah. Dia kayu, satu dan dua kena.
Jadi bahaya Bapak Ibu, apa-apa suami Anda akan meninggal, Anda yang mengamihan, awak nama dia makan, awak nama dia sakit, menggembalai ibu-ibu hebat. Suami sakit, ibadah untuk ibu. Suami sakit, pahala untuk ibu. Kalau ibu memang ikhlas, jangan ibu gue sakit lagi ya, dicariakan. Aku ibu boleh kok. Dan aku udah sakit. Kalau di kamar dia udah lalu, kalau singgah ke mana kan udah nego macam dia mau liangnya. Nah kamu mungkin ya masuk kamar itu. Kok di luar aja udah lalu lewat. Alasannya tepe. Itu gak mungkin teman kan kerja itu untuk gue. Sagala wawana kedambat. Mama yang mulai tamai-tam sakit menanyanya itu iyo, manye, itu di dunia anak kamu, kita lah menyebuah ke dia dia bijaksana seorang istri di latar lelaki dari tengah pertengah rumah pada lelaki lalu mulai kamu dia kepada mereka kalau aku kan bayangkan kepada aku ya iyo, kok lalu dan kau dapat yang tahu nanti astagfirullah. Ibu bapak bu yang tiba pelajaran kita akan berpulang ke rahmatullah kullu nafsin zaikatul maut. Dua hari di rumah di tengah rumah lah mulai ada busuk tengah rumah di jari-jari dan keresiko dah tidur dah kau malah bawa nak kau tinggal singgah kau kawan si desi pura sekolah sakar lah kau tidak puas semoga lalu cuma aku menawan nawan lah tu nawan agak kecil lagi jadi pada mak agak kecil kau jadi lama aku nawan merah dan Allah masya Allah nasib waktu tampuan di layak tahan di wajah Pak gaji di mana limo proyek tembus mau kasih sampai dia mampat cah perunas tawan di luar pepe pintu puro di pasaraya kontrakan limo kade pintu rotio bulan baga limang di piti makan aja bapak ibu kasono lalu kalau pangeran sekali di gua lalu dia sedang bapak ibu, ratakan tua wala ratakan tua wala sudah walai sumang bayi masih kuliah, sudah walai ah, berarti gue udah puwe maka gue sudah ada semua sore ah, gue udah puwe tentu kamu wak suami itu nak ada yang kau mungkin dengan tujuan nak melabut itu ini ya ada yang gak jauh ngain Tio jam je lama juga lagi. Aduh ini kalau orangnya ada itu roda. Bilo awak kalau saja menentu kalau kalian nama roda lah mahimau pulo. Tio jam saja lama juga roda. Kau baik tu ba ada ke pintu semua itu. Tu ba akan main lah main dah ada ba alasan tapi. Wahai orang demi niwak lo, kalau awak jadi kejolnya, bila ke pintu semua. Sahi sama dua ini pintu semua lah hal yang lo pintu semua. Kamu pindah aja lo. Kalau tu pintu gua tu kalau kamu sudah kamu pindah lagi. Akan tertunda lah. Kalau saja aku tahu selama ini namamu. Kalau mau ikut ibu pada surah-surah, kira-kira ibu terus terang saja buat walaupun dimului suami waktu amuah, kira-kira ibu di hati jadi batin ini sana nggak tidak boh.
Johat dia wajahnya. Kalau kecil mandai kau nanti tuan nyukum dunia kau pici orang pici awak aja bang. Kalau sakit ada soal bang. Sakit lo ada soal bang teman. Positif teman. Awak aja le sakit. Atau le lalu di kasuiran ancamnya eh. Namelo ne eh. Bermur mewah ne eh. Anda pindah ne teh kasuai kata lantai. Ya lo kasuai pika suai lah kameh lo pak. Kalau tidak puyuh. Kasuai cucu yang tak pernah tahu nombor cucu itu ni. Cabai-cabai ala ujung ala ala. Wah dia sakit aneh. Ini nanti aja yang aku ada. Takkan ada nostalgia waktu itu gadi dulu. Di Amerika tapi tak ada cik di batu. Hampir tak lambin kalau boleh dipahir ke kini. Mbak anak dan bahir bagaimana ke kini. Kok tahu boleh kata-kata aku ini, ya Allah. Maksudnya apa tu? Maksudnya kau sakit, kau sanang, kau kayo, kau pansek. Dia suamimu, hormati dia. Jangan nak ada meh kepada lelaki kau. Awak kan ganjil lah. Kau kayo, awaknya santian banyak je. Kalau inyo je ni enak punya. Kau apa bini kena lain dia enak. Alat kau tu bantu eh. Kau tak menyempaan eh. Asal lah eh. Amal lah tambah sekolah ini betul amal. Nanti di polisi lah. Aduh, di tentara lah. Aduh, anak punya kontrakan lah. Magaleh, pesaraya lah. Banyak anak eh. Kau di pakol, sawi, ditiku, di pariaman. Aduh, no. Asallah eh bahagiakan suamimu dari tua dan di hati tua. Oh dah atau anak-anak lah tambah sekolah pada sedoi. Iyo alhamdulillah. Pecinuna kau masih malam. Kontrakan awak masih banyak. Kau dari tua bahaya dah. Bah tu si desi itu dah anak sudah lama. Apa dia lah? Tidaklah aku dia. Enak turun kasih itu. Sesi itu dah karena surah baru dah nyurancak suaminya meninggal kau dah bantu maaf bantu maaf iyo kau namo dah kau lagi ya rumah waktu kaya gaji bawa sama dia no aku namo dah kau namo dah di rumah aku dah nikah lah udah di nyore aja iya aku maaf tau bantu bantu eh. Kalau kati boleh atur, kau punya saudara. Cuma ada tiada kesempatan lah tu untuk beristri muda. Malah kerancak kati, kau kata kapai marale, ajo si desi, kau payi. Kau kata kapasa, ajo si desi. Ati kau kata kasawah, dia jawab nanti. Kira-kira, kalau muda itu bahagia nak suami kira-kira. Oke, kalau kabaran leh di sini lah udah bayi masa ambul lah tuh bayi muda, turun lah pak muda, istri muda udah bau. Kalau kapai kondangan ke Dewati, beko ada acara, ambul lah penempi muda dan muda. Tapi beko nya mau kapai karadang, aja nadang dia gak ngawanan. Ambul pada mau susur kau jadi duit dah saya. Pinyon dah ambul, itu model yang gue, ini nyosurannya punyonya, eh. Nggak tahu diuntung. Ala sakit di usia kada keluar lagi. Nah ini tentang keluarga sekinah mawaddah warahmah. Di mana terletaknya Islaminya bago? Di mana terletak keindahannya? Kalau tanya di rasu, kalau kita rasu itu suami anda, maka anda akan bertanggung jawab memuliakannya sampai akhir hayat. Dan akhirnya kita kata dulu, kalau kita rasu dewanya istri awak, insyaallah akan kita jago sampai nafas terakhir. Mode itu di rasu pak, rasu bertanggung jawab. Pemuda memimpin dirinya, ayah memimpin anak-anaknya, bupati memimpin kabupatennya, presiden memimpin negaranya. Kita semuanya pemimpin, walaupun adik-adik pemuda namanya unsur apa tadi tau kau adun kawin banget, pimpinlah diri anda, jangan sampai hancur. Kini bahaya tiga lah, dan pertama nak penyakit lama narkoba. Kalau dapat narkoba, berganti jadi ulang, bantu ulang karajo setan, jadi ya, ju indu ini bunuh, he, au gak
yung kita-kita, ting katinting. Tuwari lang yung isipan, ting katinting. Mungkin ka kita akan selalu bersama, ting katinting, ting katinting. Tapi suami piti-piti, nah, melihatnya onda. Walaupun kita gitar, dia malam itu minta ketiga, mak bagi astagfirullahal. Dan buah emak emak dia jawab pak emak orang buah itu. Aku dan kebawa dia, kalau berani emang gak bawa ke ayah ke kehidupan. Kau walaupun lu main di narkobana, latih pada orang kebawa dia. Nah aduh rasul itu, jauh murah malah iya. Mamak dia ibu emak iya bapak. Mak gak mau jadi padahal nak mau kalau operasi bang, kini bajawe kece, kini bajawo kece, kini basakiti nyolong parangai. Lada pe istri cantik, orang cantik, ada takanain dua. Balio to di bawah kumain dua di bawah bini. Kamala luang dari pasar ayah ke kamalaan, ke kaluhuan luang, menempang sama cebaan ya kano pasar gobayo. Sinar tak? Aka cek bini orang palong mak bahan awak kau makan ni mereka lebih sahaja orang je. Nasetan bini apa ya? Cemeh hele kie kah indua orang palong bini dia tu. Nah aku imbau bapa dan ibu pemuda dan pemudi dengan tabligh kepada malam hari ini banyak yang akan kita bawa pulang. Yang pertama sekali tingkatkan iman dan takwa anda. Yang kedua siapkan diri untuk innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir binalah rumah tangga anda dengan rida Allah. Kalau Allah rida, kalau suami rida, kalau ibu bapa rida, kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walakibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina bil iman wa suruh minna bil iman wa surna bil iman wa dakirna jannata ma'al iman. Allahumma filanna wa ikhwani lazina sabakuna bil iman wa la tajaw fi guluhina gila lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma filanna wa lijami wa filanna zunumana wa li walidaina wa rahamhuna kama rabbayana sahira wa lijami muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin amin subhanaka rabbil izzati wa yasifuna wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Talang tuan kanaya tasimbuang katulun ambo sanak kamana kanan risiko suku ambo koto bapak ibu ayah ambo pilihan urang rumah ambo si kumbang ayah di ayah ambo tanjuang urang mana yang bapak ibu tu kawan di ayah ambo bapak ibu. Jadi kota tuan kanaya kota singgol katulun dalam melakukan kaji ambo minta maaf lahir dan batin. Sama-sama minta maaf. Ambolah maafkan kita sana jodoh sana. Mari kita bersama Tuhan luar dalam. Lima kia maaf ambo sana lahir Tuhan. Kita lima kia maaf sana lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.